Saya pribadi tidak masalah. Mereka memberikan cibiran. Jadikan itu semua adalah motivasi, acuan diri sendiri. Beberapa pertandingan mereka selalu mencibir dari medsos. Beberapa pertandingan ya, AFC atau sebelum AFC, Piala Presiden ya, ya pramusim itu. Ya itu ya saya jadikan motivasi dan acuan untuk memperbaiki setiap pertandingan itu aja sih.